Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Orang selalu cakap antara tempat tinggal makhluk halus ni ialah di kawasan air. Contohnya di lautan, di sungai ataupun di paya. Banyak penampakan-penampakan makhluk halus ini di kawasan air sehinggakan ia diberikan nama-nama yang berbeza mengikut daerah. Dan itulah perkongsian kita pada hari ini di mana saya akan berkongsi jenis-jenis makhluk halus ataupun hantu air di sekitar Nusantara. Sebelum tu ingin saya ingatkan kita jangan terlalu taksub dengan kisah ni. Kita anggap sahaja sebagai mitos dan legenda. Tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah 5 hantu air yang menakutkan di Nusantara. 5. Puaka Mambang. Ingatkah anda dengan Babak P. Ramlee membaca mantra ini? Hai Mambang, hai Mambang kuning, Mambang merah, Mambang putih, Mambang biru, Mambang coklat, Mambang hitam, Mambang biru air laut. Bermacam-macam jenis mambang yang diseru. Salah satunya ialah mambang air, juga dikenali sebagai hantu air ataupun puaka air. Makhluk ini dipercayai wujud di sekitar sungai, laut, tasik ataupun paya, khususnya di tempat-tempat yang terpencil. Diceritakan makhluk ini tidak akan mengganggu melainkan sesiapa yang datang membuat onar seperti bising ataupun bercakap besar. Malah ada kawasan-kawasan panas di Malaysia ni yang dipercayai menjadi tempat mereka selalu berada, dan kawasan-kawasan ini akan seringkali berlaku kejadian lemas ataupun kehilangan misteri. Contohnya, di sebuah sungai di Sabah, penduduk tempatan percaya setiap tahun sungai tersebut akan memakan manusia. Ini disebabkan oleh kewujudan hantu air di situ. Maka dengan itu, satu ritual adat diadakan untuk memastikan keselamatan orang yang berkunjung ke situ. Pelbagai kisah dikongsikan oleh mereka yang pernah diganggu oleh hantu air ini, seperti kisah seorang ustaz dikenali sebagai Ustaz Rosdi. Dia ada memuat naik satu video di mana dia menyeberangi sebuah sungai menenggelamkan diri sebelum timbul semula dengan mengangkat satu susuk hitam dengan mata merah menyala sebelum perlahan-lahan hilang dari permukaan. Lihat saja susuk ini. Sekarang bayangkan kalau anda melihat mata merah menyala di dalam air sewaktu sedang berenang. Walaupun begitu, semestinya kita jangan terlalu taksub. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri tentang penampakan ini. Hantu Tonya Ye. Seterusnya kita lihat sebuah makhluk air yang terkenal di Bali. Sebelum ini pernah saya sampaikan tentang Nyai Roro Kidul, sebuah makhluk mitos yang terkenal di Bali. Malah ia sangat terkenal sehingga dijadikan karakter di Mobile Legends dikenali sebagai Kadita. Tapi kali ini ingin saya sampaikan tentang sebuah makhluk yang tidak kurang terkenal juga dikenali sebagai hantu Tonya Ye. Kalau berada di sekitar sungai ataupun tasik dan anda melihat ikan berbentuk pelik, pastikan anda berhati-hati sebab itu berkemungkinan jelmaan hantu Tonya Ye, di mana Tonya bermaksud makhluk halus dan Ye bermaksud air. Hantu ini dipercayai boleh berubah bentuk menjadi ikan yang ganjil. Bukan itu sahaja, ia boleh berubah menjadi ular besar dan berada di darat. Ketika berada di darat pula, dia suka berada di kalangan orang ramai dan gemar mengganggu dengan menculik kanak-kanak kecil. Ada 2 jenis hantu Tonya Ye. Satu yang tinggal di kawasan air jernih. Ini tidak mengganggu manusia. Malah, mereka dipercayai membantu manusia yang lemas. Yang kedua pula, tinggal di kawasan air keruh. Inilah yang dipercayai sebagai makhluk jahat yang gemar mengganggu manusia. Diceritakan oleh penduduk tempatan, tanda-tanda gangguan hantu Tonya Ye bermula bila mereka terdengar suara memanggil-manggil dari jauh. Tapi bila melihat, tiada sesiapa berada di situ. Dan kalau ada yang tertipu dan mendekati suara ini, maka mereka akan menjadi mangsa. Hantu Kuyang Air. Sebuah lagi hantu air dari Indonesia. Hantu ini hanya mempunyai kepala dengan rambut terurai dengan usus berjuntai. Hantu Kuyang Air ini dipercayai jelmaan seorang manusia yang mempunyai ilmu memisahkan kepala dari badan. Ia memiliki taring dan akan mundar-mandir untuk menghisap darah ibu mengandung. Hantu Kuyang Air ini sering dilihat berada di kawasan air dan akan berterbangan ke sana sini mencari mangsa. Pada tahun 2019, sebuah rakaman CCTV menggegarkan penduduk di kota Samarinda, Kalimantan.
rekaman ini menunjukkan penduduk tempatan dalam keadaan panik dan menjerit, diikuti dengan mereka berlari sementara menjerit. Dari kumpulan yang kecil, ia menjadi besar. Mereka cuba untuk mengejar hantu yang cuba bersembunyi di kawasan belukar. Tidak sehingga mereka dapat mengepung hantu tersebut. Mereka segera bertanya nama dan tempat tinggal. Kedengaran hantu tersebut merintih menjawab. Di Sabah pun banyak penampakan seperti ini. Diceritakan kepada saya oleh seorang pekerja di salah sebuah pulau di Sabah, mereka sering melihat kepala dengan usus berjuntai bercahaya seperti obor api berterbangan di sekitar pulau. Itulah kisah hantu Kuyang Air. Hantu Banyo. Sebuah lagi makhluk berasal dari Indonesia yang sering dilihat berada di salah satu sungai tertua di negara tersebut. Kalau bercakap pasal asal-usul makhluk ini, ia menjadi satu perdebatan hangat. Ada yang percaya ia adalah sebuah makhluk purba yang menetap di Sungai Musi. Ada juga yang percaya ia adalah sebuah makhluk halus. Walau apapun kepercayaan penduduk tempatan, yang pasti makhluk ini bersifat jahat. Antara petanda kehadiran hantu banyu ialah bila air di permukaan sungai terasa panas, tapi di dalam airnya sejuk. Ataupun kelihatan air sungai di permukaan nampak tenang, tapi berpusar di dasar. Kalau ada yang melihat penampakan ganjil ini, maka adalah lebih baik untuk tidak mandi di situ. Kepada yang bernasib malang, akan menjadi mangsa korban hantu banyu. Setiap tahun ada sahaja yang lemas. Ada yang jasad mereka ditemui, ada yang hilang sehingga hari ini. Menurut pemandu pelancong di situ dikenali sebagai Udin, dia pernah melihat susuk hantu ini. Badannya ibarat monyet, mempunyai taring yang panjang. Tapi bila masuk ke dalam air, dia akan berubah menjadi wanita yang berambut hitam panjang, seperti sedang mandi. Sebuah makhluk yang menghantui Sungai Musi, itulah kisah hantu banyu. Hantu Galap, Sabah. Hantu Galap adalah antara beberapa nama yang diberikan kepada hantu air di Sabah ini. Galap pula ialah nama panggilan khusus digunakan oleh masyarakat Bajau Sabah. Kaum Bajau dan lautan memang tidak dapat dipisahkan. Dengan itu, kisah mitos dan legenda tentang sebuah makhluk air, iaitu hantu Galap, memang sinonim dengan budaya masyarakat ini. Diceritakan, kalau tiba waktu senja, sekitar maghrib sehingga lewat malam, kepada yang sedang berada di lautan, mendengar suara sesuatu ataupun terlihat pusaran air yang ganjil, segeralah beredar dari situ. Itu menandakan kehadiran makhluk galap ini. Kalau melihat sejarah masyarakat Bajau, ramai yang pernah dan masih tinggal di atas air. Ada ketika, hantu galap ini boleh berada di bawah rumah untuk menunggu mangsa. Seringkali makhluk ini menyebabkan kehilangan kanak-kanak ataupun lemas di air yang cetek. Itulah kisah hantu galap. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Di antara jenis-jenis hantu ni, mana satu yang anda rasa paling menakutkan? Dan mungkin anda tahu jenis hantu lain lagi, bolehlah ceritakan dengan kami di ruangan komen di bawah. Sekali lagi ingin saya ingatkan, kita jangan terlalu taksub. Kita anggap sahaja ini sebagai sebuah kisah mitos dan legenda. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe. Kepada yang belum subscribe, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi-gupi go, menarik setiap hari.